Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini saya nge-host lagi. Karena host yang satu lagi kita nggak ajak. Kita lagi skors ya di Jakarta. Pagi ini saya berada di kota Nasi Gandul. Ya, kalau kalian tahu Nasi Gandul itu kota apa, namanya Kota Pati. Hari ini kebetulan kita menghadiri suatu event lomba di kolam pancing bersama ownernya Om. Namanya siapa Om? Salam kenal. Vicky. Oh, Om Vicky. Nama kolamnya apa Om Nim? Rawa Pengging Sian. RPS atau disingkat RPS. RPS, Rawa ya. Pengging Sian. Sian itu nama daerah ya Om? Sian itu nama desa, Pengging itu nama dukuh sini. Oke, gitu. Jadi itu full nama kampung ya, kalau istilahnya ini. RT RW gitu ya? Betul. Pengging Sian. Sejak kapan Om kolam ini dibuka, Dennis? Berdiri dari 2017 sampai sekarang kan? Sudah dari, cukup lama ya 2017, iya. Sudah 5 tahun. Dulunya gitu. Emang masih empang, masih di bawah apa itu namanya pohon pisang. Awal-awal buka dulunya seperti itu. Oh, jadi belum ada atap? Belum ada. Atap ini berapa tahun? Atap ini baru 3 tahun ini, 2020. Oh, dipakai atap ya. Terus ukuran kolamnya berapa Om? Panjangnya berapa? Kira-kira lebarnya berapa? Panjangnya 105. Wih, itu 105, 105 teman-teman. Gede loh, lumayan gede itu. Panjang banget. Itu muat berapa lapak kalau kita mainkan biasa seharian? Main 168 lapak. Iya, 168. Ini rekor sebetulnya. Kalau di Jabotabek agak sulit. Kita pernah ngadain 160 lapak tapi tandem, jadi 80 kali 2 gitu. Terus Om, ini kan daerah Pati ya. Antusiasme sendiri gimana Om? Antusias sangat bagus sekali, terutama untuk ikan mas ya. Itu antusiasnya besar banget. Alhamdulillah di sini yang dulunya belum mengenal ikan mas, sekarang hampir semua pemancing suka mancing ikan mas. Oh, gitu. Oke. Terus konsep lombanya, kalau harian, ini kan kebetulan kita di lomba ya, hari ini ya. Lomba tiket berapa Om? Hari ini tiket Rp610.000, komplitnya Rp750.000 atau estrasenya Rp35.000 per jam, main 4 jam. Oh, main 4 jam. Kita rencana mulai jam berapa? Jam 9. Jam, oh, jam 9, 9. Tepat, ya. Jam 9 tepat ya. Kita undiannya seperti biasa di awal ya, biasanya. Betul. Undiannya di awal. Ini teman-teman ya, tiket segitu, hadiahnya atau enggak, spektakuler. Benar-benar spektakuler. Hadiahnya, kalau enggak salah, juara satunya PCE ya? PCE on the road. Watch on the road, luar biasa. Hadiah keduanya? Hadiahnya kedua, satu unit Honda Beat New on the road juga. Honda Beat New on the road. Kemudian ya, sisanya uang. Ya, uang sampai juara tapi, 7. Istimewanya adalah dengan tiket segitu, kemudian antusiasme luar biasa, hadiahnya sungguh spektakuler gitu kan. Kemarin infonya, kata di posting 3 hari penuh ya? Nggak ada 3 hari, 24 jam nggak ada itu langsung penuh. Oh ya? Iya, belum ada 24 jam. Wah. Brosur naik, tanggal naik, nggak ada 24 jam, alhamdulillah penuh. Waduh, luar biasa. Pemancing dari mana aja? Ya, sekitar sini Kudus, Pati. Blora sama Purwodadi ya, sebagian ada dari Sragen. Berarti buat para produser alat pancing lah, importer atau apa gitu kan. Kalau misalnya mau promo ke sini berarti potensinya sangat bagus ya Om. Sangat terbuka sekali, monggo. Iya, potensinya bagus. Potensinya bagus, antusiasnya. Antusiasnya luar biasa banget, ya. Oke. Di Pati sendiri Om, tentang kolam ada berapa banyak yang sering ada lomba kayak gitu? Istilahnya karesidenan ya? Karesidenan. Karesidenan. Kalau di Pati sendiri mungkin ada beberapa ya, ada 3 atau 4 kolam semacam ini, cuman di Kudus juga ada, di Purwodadi juga ada, cuman setahu saya lapak terbanyak di sini. Oh, lapak Kudus, ini terbanyak ya? Pati sama Purwodadi, Blora sini yang terbanyak lapaknya, yang paling gede lah istilahnya. Karena kan saya dapat informasi itu dari teman di grup kan, di share, wah ini menarik. Sebetulnya terus terang saya bukan tertarik karena hadiahnya, cuma karena kebetulan kan kita punya program jempol sendiri itu pengen keliling lah, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kita kan selama ini Jawa Timur, Jawa Tengahnya agak kurang. Karena yang penyelenggaraan event ini di Jawa Tengah agak kurang loh, kecuali di daerah Solo, Solo Raya, Solo Raya, kemudian Karanganyar, betul. Nah, kalau Ngawi kan udah masuk Jawa Timur. Nah, di situ aja, sini tuh jarang, bener nggak sih? Betul-betul sekali. Emang di sini jarang terekspos juga. Di sini juga sementara kiblatnya masih Solo, Yang dianut lah istilahnya sistemnya.
masih ikut solo sebagian besar. Tapi mungkin dengan kedatangan Kang Ito di sini hari ini, semoga nantinya bisa lebih ramai lagi untuk Amin. Daerah Plaka terutama ya, Karisidenan Pati sini ya. Bisa tambah gayeng. Ya, saya sebetulnya pengen pengen menjelajah lah, pengen tahu, pengen kenal sama teman-teman. Tapi dari kalau saya lihat dari teman-teman itu sudah luar biasa menggunakan produk kita, kemudian juga semalam ketemu beberapa teman cerita tentang mancing dan sebagainya gitu. Kembali lagi ke kolam Om. Kolam ini dibuka tiap hari apa aja Om? Tiap hari buka sih. Terus cuman kalau kita event 2 minggu sekali, kalau event pagi, kalau event malam 1 minggu sekali Om. Oh. Ada event malam. Kalau setiap hari buka itu sistemnya? Harian. Tiketnya? Tiketnya paling 25.000 sampai 30.000 lah maksimal. Tapi tetap dimasukin ikan? Iya tetap. Oh full ikan mas? Full ikan mas. Kalau malam, tiap hari malam apa? Malam itu biasanya kalau lomba itu malam Sabtu. Malam Sabtu? Jumat malam ya. Tiketnya? Tiketnya paling 100.000. Itu sekilan berapa? Sama ya, apa? Sama lah pak. 160 gimana? Itu rata-rata terisi berapa? Biasanya kemarin terakhir terisi 168 full om. Oh ya? Yang terakhir kemarin 2 minggu yang lalu. Luar biasa ya. Oh, alhamdulillah. Jadi ini salah satu kolam yang menurut saya spektakuler gitu kan, dengan tiket segitu, kemudian hadiahnya gede, tiba-tiba di share satu malam sudah penuh. Dan saya sendiri sebetulnya nggak dapat kebagian lapak ya, udah penuh itu kan. Kebetulan ada teman berbaik teman hati, ada Mas Opet, terima kasih sudah memberikan lapaknya buat kita gitu. Sebetulnya kemarin kalau misalnya nggak dapat lapak ya saya tetap datang gitu. Saya pengen memperkenalkan produk kita aja gitu. Terus harapan kedepannya seperti apa? Harapan kedepan terutama untuk rawa penggingsian ya, RPS kedepannya pengennya lebih maju lagi, lebih dikenal orang terutama ya. Dan mohon bantuannya Kang Ito supaya yang di kita luar ada luar kita apa-apanya. Siapa sih yang nggak tahu Kang Ito gitu, dunia permancingan ya pasti tahu semua. Dan semoga tahun depan kita bisa mengadakan yang lebih besar lagi, dan untuk Kang Ito semoga bisa datang lagi. Amin, gitu ya. Allah amin. Nah kalau gini, kalau insya Allah kalau misalnya ada event gitu kan, agak jauh-jauh hari, 2 bulan atau minimal sebulan direncanakan, diinfoin ke kita, ya saya akan ajak atau geret teman-teman apa istilahnya bos-bos besar untuk importir, produsen alat atau apa aja untuk bisa datang ke sini, karena ini kan menjadi satu kesatuan kan Om. Iya. Tanpa kolam bergerak, penjualan alat juga nggak bakal laku, umpan juga nggak bakal laku. Jadi ada semacam sinergi kebersamaan gitu. Itu saya berusaha untuk melakukan itu gitu loh. Mengenai produk kita Om, kalau saya lihat kan di toko juga ada stok tuh. Untuk penjualan sendiri gimana Om? Ya untuk penjualan jempol kalau di sini antusiasnya banyak sih. Jadi terutama yang mana tuh? Terutama yang jempol premium. Premium. Yang premium itu kan emang di sini lumayan ya. Umpan yang itu sistemnya gimana? Umpannya apa aja Om yang di itu? Kalau di Jakarta kan ada larang, ada umpan nggak boleh pakai. Kalau di sini gimana? Kalau di sini bebas sih, kecuali racun. Kalau di sini nggak apa-apa. Racun itu apa maksudnya? Racun ya kayak apotas katanya. Oh iya, gitu ya. Itu nggak mungkin lah. Nggak apa-apa di sini, umpan kukus, umpan putih, umpan coklat nggak apa-apa, nggak masalah. Pakai kroto pun bebas, nggak masalah. Esen juga bebas? Esen bebas, nggak masalah. Terus nggak boleh pakai bom? Nggak boleh pakai bom tangan, hanya boleh di kail atau di bumper. Jadi cuma pakai bendingan aja, tempel aja? Iya, ditempel aja. Daerah sini mintanya pesertanya seperti itu, kebanyakan. Khusus untuk lomba hari ini Om, kalau saya lihat kan antusias gitu kan. Kita tiket 750, hadiahnya 2 unit motor, kemudian uang. Ikan yang ditebar berapa Om? Ikan yang ditebar kita 500 kilo, full itu, master. Oh full master? Full master ini semua nanti. Semua ikan gede semua? Ikan gede semua. Ringannya berapa-berapa? Range antara berapa-berapa? Bobotnya maksimal 2 kilo. Kita pakai yang 1,5 sampai 2 kilo. Jadi nanti istilahnya ikannya kejar-kejaran untuk bobotnya Om. Ya oke. Gitu. Terus sistemnya, sistem penimbangannya seperti apa? Strike langsung ditimbang atau gimana? Strike langsung ditimbang. Ada panitianya? Ada panitianya, ada kedinya nanti sekedar membantu, tetap strike langsung ditimbangkan. Oh gitu, gitu ya. Pokoknya strike ditimbang langsung berapapun. Betul. Yang berapapun.
kalau misalnya merasa kecil ya nggak usah ditimbang, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tapi hari ini kan kita main master, pasti pengen nimbang. Ya, oh gitu. Full master semua. Ya, ya. Kan kebetulan kalau di setiap wilayah beda-beda. Ya. Biasanya kalau di Jawa Timur tuh ada istilah kropyok gitu kan. Hmm. Kropyoknya berapa, masternya berapa gitu. Ya, kali ini kita main full master. Jadi peserta yang dapat ikan, dia nimbangkan itu ada kepuasan tersendiri. Oh gitu ya. Gitu. Jadi satu joran, satu mata kail, umpan bebas. Kemudian ngebom hanya boleh di bemper, ya, di bending atau di bemper atau di kail tadi. Ya, oke. Nggak boleh bentangan. Itu semuanya ikan induk ya, semua ikan master. Induk. Jadi minimal 1 kilo sampai 2 kilo. Oke. Jadi ini juga ujian buat jempol. Kita hari ini akan membuat produk baru kita, High Pro Max yang warna kuning. Kemudian kita akan ngetes esen kita juga, namanya varian Shinjuku. Moga-moga dimakan ikan, karena berapa hari terakhir saya mancing, ya alhamdulillah ada rezekinya, yang gede-gede pada naik. Moga-moga cocok juga buat di Pati ya, Om ya. Siap. Untuk teman-teman yang pengen datang ke sini, silakan hubungin nomor WA di berapa, Om? 085-640-474-186. Monggo WA bisa, telepon biasa juga bisa. Catat ya, setiap hari buka ya. Betul. Oh, 30.000. Udah happy mancing. Jadi enggak perlu mahal-mahal. Kalau misalnya mau lomba, besarnya setiap seminggu sekali. Seminggu malam sekali, Sabtu. Malam Sabtu sama 2 minggu sekali. Kalau 2 minggu sekali itu hari Minggu siang. Setiap hari Minggu siang ya. Itu tiketnya rata-rata biasa 150 minimal. Oke. Oke, ya masih kejangkau lah, masih enak lah. Oke, Om, terima kasih. Saya sudah bisa hadir dan bersilaturahim ke Om Vicky. Moga-moga kita akan menjadi sinergi yang bagus lah kita. Yeah. saling mensupport gitu, supaya dunia mancing di Pati khususnya bisa lebih maju lagi. Wah, main kita siapa? Sombong banget sih ngomong kayak gitu. Ya, terima kasih buat teman-teman. Terima kasih, Om Vicky. Terima kasih, ya. Terima kasih atas kedatangannya, Kak Ito. Ya, sama-sama. Terima kasih buat teman-teman penonton semuanya, ya, subscriber kita. Sekarang tagline-nya bukan umpan dengan umpan jempol, malah jadi puas, enggak. Segala kebaikan umpan ada di High Pro Max. Mantap. Halo, teman-teman. Lombanya sudah selesai pada pukul 13. Dan saat ini saya bersama pemenang juara 1. Dengan Om siapa namanya? Rumen. Rumen, iya. Rumen, dari mana? Kalau asli Kediri, oh, Jawa Timur. Kediri, Jawa Timur. Tapi ya, tinggalnya di? Di Pati. Oh, di Pati. Iya. Gimana perasaan menang di itu? Alhamdulillah, rezeki dari Allah. Oh, gitu ya. Berapa berat tadi kan? 2,27. 2,27. Ada ya. Ada mimpi atau firasat apa sih, Om? Oh, enggak ada. Oh, enggak ada. Enggak ada. Boleh bocorin dong umpannya, Om, pakai apa? Alah, biasa, Pak. Umpan biasa. Nah, itu kalau mental juara itu selalu gitu. Ditanya selalu biasa gitu. Padahal ternyata istimewa. Ya. Ya, sering benar, ikut ya. Mancing ke itu atau gimana? Baru berapa, paling sekitar 3 bulanan. Oh, baru 3 bulan mancing. Ya. Serius nih? Iya. Mancing ikan, Mas? Iya. Oh, padahal di Kediri itu top loh kolamnya. Saya sering ke sana juga gitu. Iya. Ya, selamat, Om. Moga-moga sukses terus mancing terus. Amin. Mau diapain nih motornya, Om? Kayak dibawa pulang, Pak. Ah, dibawa pulang. Tapi KTP Pati atau KTP Kediri nih? Kalau KTP Kediri, Pak. Wah, Kediri harus minjem KTP ini berarti. Ya, nanti saya carikan dulu, Pak. Ya, terima kasih buat teman-teman penonton. Selamat buat sekali lagi buat para pemenang. Moga-moga acaranya bisa diulang lagi, Om. Kita pemilik kolam untuk ngadain lagi ya. Oh, oke, siap, Pak. Motornya lebih banyak lagi kalau bisa. Biar tambah seru. Iya. Oke, terima kasih lombanya sudah selesai. Terima kasih telah mengikuti kegiatan kita selama event di Kota Pati. Semoga menjadi inspirasi buat teman-teman mengenai cara mancing, cara racik umpan dan sebagainya. Terima kasih.